SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang adalah program pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan, diprakarsai oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, yang berdiri pada tahun 2014. Program pendidikan berbasis boarding, seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah melalui APBD, siswa mendapatkan sandang, pangan, dan papan. SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang adalah program pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan, diprakarsai oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, yang berdiri pada tahun 2014. Program pendidikan berbasis boarding, seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah melalui APBD, siswa mendapatkan sandang, pangan, dan papan. Untuk di SMK Negeri Boarding Jawa Tengah ini, seluruh siswanya berada di asrama, dan setelah lulus, para peserta didik diberikan fasilitas untuk didorong setelah masa keterserapan lulusannya, baik itu bekerja di berbagai industri, bekerja di pemerintahan sebagai TNI Polri, maupun sebagai para wirausahawan. Ya alhamdulillah bisa memberi motivasi kepada anak-anak, yang jelas motivasi pada anak-anak dan pada kami semua. Senang, deg-degan, terus campur aduk pokoknya. Ditanyain tadi ini alat apa, fungsinya untuk apa, disuruh menjelaskan. Kepada pemerintah Jawa Tengah, kepada Bapak Jokowi, kepada Bapak Ganjar, terima kasih sudah memberikan sekolah gratis SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang. Saya nyaris tidak bisa melanjutkan sekolah karena biaya, tetapi karena ada sekolah jabatan ini, saya bisa melanjutkan sekolah. Kalau boleh meminta, saya ingin Bapak Presiden menyediakan sekolah program gratis ini di seluruh provinsi, agar anak-anak yang kurang mampu dan anak-anak yatim piatu seperti saya bisa berkesempatan untuk melanjutkan sekolah.